Kampung Lemoy terletak jauh di pedalaman Cameron Highlands, asing dengan arus kemajuan dan bergelap buat penduduknya sudah pun menjadi kebiasaan. Namun, kemunculan sukarelawan yang menjayakan program integrasi Vortex membawa sinar cahaya buat mereka. Program integrasi Vortex Hidro dan aktiviti ekonomi masyarakat orang asli di Pos Lemoy, Cameron Highlands telah memberikan kemudahan elektrik kepada lebih 246 orang penduduk orang asli di Kampung Lemoy, Cameron Highlands. Program yang bermula sejak hujung 2016 ini menggunakan teknologi Vortex pertama seumpamanya di Malaysia. Ia hasil perkongsian kepakar dan pensyarah dan pelajar, terutama pelajar UTM, dibantu universiti-universiti awam lain seperti UITM, UKM, UPM dan beberapa buah politeknik. Pelancaran program integrasi Vortex Hidro dan aktiviti ekonomi masyarakat orang asli di Pos Lemoy ini disempurnakan Pengarah Jakuan Negeri Pahang, Johari Alwi. Usaha menjana tenaga elektrik secara berterusan ini dibangunkan secara berfasa. Fasa pertama adalah bagi membangunkan Vortex Hidro bagi kemudahan elektrik untuk dewan, pusat komuniti, klinik, surau, rumah penduduk dan lampu jalan. Manakala fasa seterusnya adalah bagi membangunkan projek ekonomi komuniti hasil dapatan elektrik, iaitu program aktiviti peternakan itik daging dan ikan keli.